السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله بشكر كهذا الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurnian nikmat daripada Allah dapat kita sama-sama pada malam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kasih sayang dan limpah kurnian rahmat yang melimpah daripada Allah dengan adanya limpah kurnian nikmat daripada Allah tu kita dapat hidup sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebagai golongan yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, kategori orang yang mu'minuna haqqan, orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran ni dalam suratul Anfal dia ada sebut ayat ulaika humul mu'minuna haqqan dua tempat. Yang pertama ayat yang kedua innal ladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubukum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Orang mukmin hak sebenar kata Allah Subhanahu wa taala iaitu mukmin yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati dia. Mentah hati dia dan tambah keimanan dia wa ala rabbihim yatawakkalun dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Serah pada Allah. Alladzina yuqimuna as-salah dia semaya wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dia bui gapo Allah Taala bui pada dia. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin yang sebenar-benar. Selagi ayat Al-Anfal juga ayat 70-76 walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Tuhan sebut gitu juga. Sesungguhnya orang yang berhijrah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memberi perlindungan kepada orang yang berhijrah maka mereka itu semua adalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka sebenar-benar beriman. Itulah hak kita cari. Hak kita carinya ulaika humul mu'minuna haqqan, mu'min hak sebenar. Pada malam ini
kita akan tafsir surah Al-Insan sebagai kuliah bulan kita pada bulan ini. Dan kita akan habiskan dalam masa lebih kurang dalam sejam lebih kurang berkenaan dengan tafsir daripada surah Al-Insan. Perkara yang pertama saya nak sebut pada malam ini iaitu surah Al-Insan ataupun diberi nama sebagai surah Ad-Dahri. Dua nama. Satu nama Al-Insan, satu lagi nama Ad-Dahri. Al-Insan ataupun surah Ad-Dahri ini, Al-Insan makna manusia lah. Al-Insan ni, surah Al-Insan ini dia nak ayat kepada kita, dia punya tajuk besar dari itu kepercayaan terhadap hari kiamat dengan lebih jelas. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia buat Al-Quran ni nama kepada surah itu tidak semestinya tajuk kepada surah tu. Amulah sekali lagi. Nama kepada surah tu tidak semestinya tajuk kepada surah tu yang nak ayat tu. Surah Al-Mulk contoh. Al-Mulk maknanya kerajaan. Tapi hak Tuhan nak ayat lah surah Al-Mulk ni bak keberkatan. Daripada Al-Mulk sapalah surah Jin. Dalam Quran ni semuanya cerita bak berkat belaka. Semuanya cerita bak berkat belaka. Daripada kira lah daripada surah apa ni Tabarakalladzi biyadihi al-mulk siapa ke surah Jin cerita bak berkat. Surah Hawamim. Hawamim tahu surah apa? Surah tujuh, surah dimula dengan Hamim, Ghafir. Surah Ghafir, lepas tu surah lepas pada Ghafir surah Al-Fussilat. Siapalah kepada suratul Jasiyah. Ada tujuh surah dimula dengan Hamim, dia panggil surah Hawamim. Dia cerita bab apa tu? Dia cerita bab Iyyaka nasta'in. Tu tajuk besar dia. Surah Az-Zumar, surah Zumar ni dia mari surah Zumar dulu baru surah Hamim hak tujuh ni. Surah Zumar tu dia cerita berkenaan dengan Iyyaka na'budu. So surah tu dia duk huranya Iyyaka na'budu so. Itu pelajaran yang kita akan belajar nanti. Maknanya bukan semua kita kata nama surah itu, kita kata nama kepada surah itu tidak semestinya tajuk kepada surah itu, tidak. Tajuk dia nya duk dalam gapo dia isi sebenarnya. Supaya surah Al-Insan ni dia cerita bab kiamat. Dengan jelas, dengan terang, dengan nyata. Dan tidak ada orang yang boleh cerita bab kiamat ni melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Taala jemput dia pergi. Tengok gapo dia yang akan berlaku lepas pada muka dunia ni nak gilah ke mana. Allah Taala jemput mari Nabi pergi. Kelih Isra Mikraj, kelih syurga, kelih neraka, kelih belaka. Gapo ada tu kelih belaka. Hak manusia akan tepuh lepas pada dia mati. Ke mana nak pergi lepas pada tu? Allah Ta'ala jujur ke Nabi kita so kelih. Gapa dia akan berlaku. Maka di atas dasar kita ni percaya kepada Nabi dan kita sebut Muhammadur Rasulullah. Maka kita kena percaya semua sekali apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Nabi ni وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْهَىٰ. Nabi ni tidak kecek kokse, tidak kecek mengikut hawa nafsu kita panggil, kecuali benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, barulah Nabi kecek. Nabi tak kecek ikut hawa nafsu dia pandai-pandai, tidak. Itu sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kau dirahmati oleh Allah? Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bicara dalam surah ni bahawa kekuasaan Allah nak cipta manusia daripada setitik air. Tu yang manusia ni.
Orang kata gedebe-gedebe ni setara tu ya. Setiti air hok hino ya, kalau tubik air tu kena mandi lah. Selama ni pula duk mandi dah, tapi hok ni kena mandi wajib. Kena mandi dulu baru boleh sembahyang. Kena mandi dulu baru boleh buat ibadah, kena mandi dulu baru tawaf. Tuhan nak oyak cerita dah soal insan ni, siapa dia sebenarnya manusia ini. Baik. Terbahagi pada dua bahagian surah ni. Bahagian yang pertama daripada ayat nombor satu, daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang ke-22. Dan bahagian kedua 23 sampailah kepada ayat akhir. Baik. Kalau kita tengok Allah Ta'ala gaya mudah-mudahlah surah ni. Sebenarnya manusia ni dia berhak untuk memahami Quran siapa pun. Nombor satu sebab Quran ni mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Facebook. Dan aku mudahkan Quran untuk kamu wahai manusia. Mana Quran ni mudah, tak payah. Cuma kita hanya kena buka dada luah-luah, buka mata, buka telinga, buka hati, jantung, perasaan kita supaya terima Quran. Tu ya benda dia. Dia orang yang ngajar Quran ni, ngajar tafsir Quran, dia tak balas dengan orang pasal semua orang kena terima. Semua orang kena terima. Kalau tak terima Quran, habis kau kira lah. Manusia tak ada panduan nak hidup kalau tak terima Quran ni. Maka kita pun terima lah Quran. Allah Ta'ala ayat gapa kepada kita? Baik. Ya pertama, ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Nomor satu tu hasb. Hal ata 'alal insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Sungguhnya bukankah telah berlalu satu ketika dari masa ia telah pun beredar, sedang ia masih belum wujud lagi pada ketika itu menjadi suatu benda yang tidak menjadi satu benda yang disebut-sebut lagi. Maka bapa lam yakun syai'an madhkura. Allah tanya, Allah Ta'ala kata, bapa kau musyriki, musyriki, musyriki yang engkau pada hari akhirat ni bapa. Ya jadi palotok dia pelik doa pasal akhirat. Jadi tanah nak hidup semula ni bapa. Ya dia zaman dulu nu tak ada apa satu pun tak tahu duduk mana lah. Sipir dia mudah ya. Manusia boleh percaya dia hidup lah ni. Tak percaya bapa moga lah ni kita duduk hidup malam-malam ni. Tak gitu kan? Maka Tuhan tanya, belum pada hidup ni duduk mana? Dia pergi kona kot tu. Belum pada hidup ni, belum nama Mamak, belum nama Ali, belum nama Najib, belum nama Mahathir ni, dia duduk mana? Contoh lah tu. Nenek? Ha. Tak ada orang tahu duduk mana. Hinum minad dahri. Satu masa yang tidak disebut-sebut. Tak tahu mana kita. Khabar-khabar cokoh ada. Gak payah apa kalau manusia nak percaya ke akhirat. Daripada tanah nak buat jadi orang semula ada. Payah gapo benda yang tak ada boleh jadi ada molek-molek. Ni ada dah cuma hancur semata. Pada nak hidup akhiratnya gote-gote Tuhan hidup semula. Payah gapo? Ha tu Quran kita kaya otak kita supaya mikir. Supaya mikir. Amo sebut sama contoh. Semua agama atas muka dunia ni, wak baik pada mak bapak adalah sifat terpuji. Yalah ke tak? Siapa belah luar tu terpaksa buat nah hari ibu, hari bapa dia buat. Hari ibu untuk kenal jasa ibu, hari bapa untuk kenal jasa bapa. Bapa
Kerana dia ni ala ketua lah tak ingat ke mak pok. Dia pun buat satu hari supaya ingat kepada mak pok. Islam ajar kita dengan mak bapak ni doa sama. Suhingat sama kita dengan mak bapak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Tak gitu ni. Semua ni doa Allah Taala ajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapa Tuhan nak oyak wak kepada mak bapak ni satu benda hak comel dan benda hak baik. Jawapannya bapa dia mau wak baik kepada mak bapak dia mau sebab mak bapak ni berjasa. Jasa dia pula Tuhan royak Al-Quran. Mak kita hak ngandung kepada kita wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an syukur li wa li walidai. Allah Taala sebut. Ayat lain Tuhan sebut Quran wada'athu kurha. Mak yang mengandung kita ni dengan rasa, orang panggil rasa letihnya dia mengandung ni. Hatu mak mung 9 bulan mengandung kamu, pera mumu patut wak baik. Hei manusia, aku hak pera oleh perut mak mung sebab apa mu tak baik kat aku. Ha ni Tuhan nak oyak. Sebab tu dalam ayat Quran tu dia kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla, aku wajib kepada kamu jadi syariat yang pertama alla ta'budu illa iyyah, mu kena jadi hamba aku, tak boleh jadi hamba pada benda lain-lain. Tuhan pun pergi kait lalu wa bil walidaini ihsana, wa baik pada mak bapak sebagaimana mu rasa mak bapak mu berjasanya pera mu daripada kecil sampai ke besar. Dan semua orang patut wa baik pada mak bapak, tak ada satu agama pun ajar cerca pada mak bapak, satu agama pun ajar deraka pada mak bapak. Itu mak bapak mu yang jaga mu masa mula. Hei, aku duk jaga mu hei manusia, le perut mak mu lagi mulut tak terbuka, tali pusat tu lah saluran makan ni. Hak aku salur ke perut mu selalu. Mu tak makan dengan mulut, makan kat tali pusat. Bila mu keluar daripada perut mak mu hei manusia, aku suruh mulut tu terbuka. Siapa dia ajar ke budak tu pergi minum susu dengan mulut? Tak ada orang ajar. Kita pun tak ada tunjuk video. Kau anak kita masa mengandung, anak pun tak ada tidur dalam ni. Tak ada siapa boleh royak tak muka dunia ni. Kalau kita tanya demo, buat gapo oleh perut mak demo mula. Ha. Kalau ada boleh royak malam ni, apa nak beri boleh 50 riyal. Banyak-banyak tak ada, 50 riyal ada. Tak ada seorang manusia boleh royak dia buat gapo oleh perut mak dia mula. Tak ada seorang boleh royak. Masa tu memang tu hepera sungguh. Pah. Dia kata hal ata'al insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Berlalu satu masa yang telah beredar dan masih tak wujud lagi pada ketika temu tak disebut-sebut lagi, mu tak tahu mari mana. Khabar-khabar cokoh ada, pas pelik gapo gak yang mu duk catak percaya sangat ke akhirat jadi tanah hidup semula. Sebab apa mu tak percaya bagi hak tak ada aku boleh buat jadi ada. Bengong sekali turun pak musyrikin nak mikir. Menjawab kau mana tak tahu. Tu hai pokoknya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira. Mudah-mudah tu hai ayat kita. Inna khalaqnal insa, inna sesungguhnya khalaqnal insan, aku buat manusia min nutfah, bermula daripada air mani yang bercampur di antara lelaki dengan puan. Dia kena ada benih jateng, benih tino baru jadi orang. Tuhan sebut dalam surah Yasin, apa dia? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Lepas ayat tu, wa ayat tu jalan ke tak? Allahu Akbar. Gapa dia makna pok kita dah baca Yasin, baca Yasin. Gapa dia makna tahu? Yasin situ. Tengok makna gapa dia makna Yasin itu heroya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Tuhan. Khalaqal azwaja kullaha, yang menjadikan manusia ni berpasang-pasangnya berlaku. Bukan semua sekali, azwaja kullaha, semua berpasangnya. Mimma tumbitul ardh, sama ada yang melata di atas muka bumi. Mimma tumbitul ardh wa min anfusihim, pada diri kamu sendiri ada tina ada jatah, laki puan. Wa mimma la ya'lamu, dia benda hakmu tak tahu pun ada tina ada jatah ni. Daripada sebesar-besar benda, siapalah sekecil-kecil benda. Sebesar-besar benda, siapa sekecil-kecil benda. Kecil sekali orang panggil atom. Arab panggil zarrah, atom. Atom ni nak kerak meletam pun tak boleh, nak kerak menegak pun tak boleh. Dia punya halus, dia punya kecilnya. Hak tu pun ada pasangan dia jatuh ngetin. Orang duk buat benih. Hak durian lah ni. Berapa musim? Setahun tak tahulah. Kalau lelak Thailand tu, kadang tiga kali, kadang dua kali, tak kita kan? Berah pula lelak ni orang boleh buat Allahu Akbar. Lima kali dua tahun. Dalam masa dua tahun tu lima kali. Dia capur di antara benih jatah, benih tina. Kalau jatah sama jatah, tina sama tina, tak ada jadi apa. Tak ada jadi apa. Tak ada jadi orang. Kalau tina sama tina pun tak jadi orang. Kalau jatah sama jatah pun tak mengandung. Mudah kita nak ayat mudah. Supaya faham. Maka Allah Ta'ala kata, aku jadikanmu min nutfah, daripada setitik air, hak capur di antara lelaki dengan puan. Ada benih jatah, ada benih tina. Cuma dalam ramai-ramai manusia ni maria seorang. Kita ada untuk lelaki. Tuhan nak ayat bahawa aku boleh buat tika-tika masa yang benda-benda pelik yang aku nak bui, iaitu Maryam mengandung dengan tidak ada seorang lelaki yang menyentuhnya. Ada juga budak sekolah baru ni duduk senyap, cikgu tanya dia, bapa mekmu ni muka pucat, dia kata saya mengandung cikgu. Cikgu kata, mana mengandung ni, siapa dia ni, orang jatah ni. Dia kata, berkali saya super meriah juga berkali, kata cikgu, dia kata mu ni bukan meriah, bawa riah mu ni. Dia kata puan Maria juga, dia penak budak ni. Maria seorang. Ketika Maria mengandung, dua pendapat. Ada kata mengandung 9 bulan baru lahir, ada kata mengandung perut besar lahir lalu. Dan pendapat yang kedua ni lebih tepat. Mengandung perut besar lahir lalu, kerana kalau jangka masa 9 bulan Maria mengandung, sudah tentu Nabi Zakaria hak jaga dia tahu dia mengandung. Sebab orang tino, kain apa perut besar dia ni. Apabila Tuhan kata, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharun sawiyya. Tuhan cerita lah surah Maryam, bila aku tiup roh, maka Maria perut besar, perut besar-besar-besar berasa nak beranak lalu, dia pergi lari daripada tempat. Kalau dia duduk tu lagi tempat lain, dia nyanda pada sebatang pohon. Dalam keadaan sakit nak beranak tu, dia cerita, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya. Wahai Maryam, goncanglah pokok di belakangmu ni, tu dia kata. Nescaya aku akan gugurkan kepada kamu rutaban janiya. Rutaban janiya maknanya kurma hok baru masuk tu hewi kriya. Ha tu dia, kurma hok baru masuk, baru jala. Tu he nak uyum, bak sebenarnya dalam ayat ni tu he nak cerita bak juga. Bak apa dalam banyak-banyak pohon tu he pilih buah tamar, uwi ke Maria, masa Maria mengandung, masa Maria beranak tak pilih buah lain apa. Tidak ia boleh wiwah durian. Tak kata kan? Nak terauh pokok durian, jatuh atas kepala, tak mati kau waktunya. Wah seta. Wah seta berpayah kena buka kulit dulu.
Mahmud teh begitu. Kalau ke mana? Wah gapo ho tak payah boleh baka puak lalu. Wah tama. Kalau ke mana? Wah tama baka puak lalu. Waduku kena koyok. Wah apple lagu mana? Tufah harap panggil ni. Ha tu pun. Kalau kulit wuduh doa kena koyok juga. Tak bahas baka puak makin lalu. Yang pertama. Yang kedua. Di antara buah yang membekalkan tenaga yang cukup hebat, itu buah tamah. Kerana makan buah tamah sute, dia cah tenaga 2 minit dalam ni. Sebab tu Nabi suruh buka buah tamah. Nabi tak suruh buka dengan pengak ke apa. Kita duk pahal buah tamah tu mana ni? Buka dengan pengak apa tak apa lah kita kata. Kita hura lagu tu. Nabi kata buah tamah, sunat buah tamah. Buah lain tak sunat, buah tamah sunat. Baik. Maka Tuhan cerita mu daripada ayat capul laki puai maka aku jadimu. Tu ya manusia. Inna khalaqnal insana min nutfah. Jadikan kita pada siti ai waja'alna husnabtalihu faja'alnahu sami'an basira. Mudi aku uji. Uji itu oleh itu kami beri kepada kamu sami'an basiran pendengaran dan penglihatan. Allah Maha Kaya, dia tak kata kui kamu mata dengan telinga. Sebab mata ni alat, telinga ni alat. Ada alat saja tak boleh nak buat gapo. Kalau Tuhan tak bui letak gapo dia pada alat tu. Mata untuk melihat, maka Tuhan kata akui kamu penglihatan. Ramai mana orang ada mata tapi tak boleh melihat. Dahlah kena. Ramai mana juga orang yang ada mata boleh melihat tapi buta mata hati dia. Begitu juga dengan telinga. Ramai mana yang ada telinga tapi pekak. Tak pekak apa-apa, orang duduk bel, tak mari sejik. Tu pekak orang panggil. Bukan kapal ni, pak lain. Heret sungguh kita dia ni. Dia berasa mari heret juga, muka gati basikal ni, korang main basikal ni. Oh, daripada patah cahaya bulan, siapa aku patah melawi, bacok, nampak hundu, pulak gila, pulak melaka, balik rumah, pulak mampu sakit orang. Jauh kayu basika. Masjid tak payah pergi basika. Berlari lah 5 minit tak sapa tu. Tak pergi masjid. Oh suka setan suka. Setan kata basika bagus dia kata. Gatih pergi jauh-jauh tu. Sihat tu berbadai. Tapi nak gatih mari sejik bakal dok. Tu hak jenis bahi basika. Hak jenis bahi ukah bukit gitu juga. Dah. Ukah bukit tu ke, ukah tu ke apa bukit nyogi. Bukit marok, bukit gapo nak suruh sihat tubuh badan. Nak ukah tangguh sejik berapa nak putus tak boleh mari. Allah. Parak deh manusia deh. Ha yang nampak situ nak buat mana? Enggak pendengar ada belako, penglihatan ada belako, kelih orang ramai sejik wa dengar orang ngajar apa telinga kok. Mata boleh kok. Dah. Dah gapo dia hak boleh gapo dia pekok. Mata hati dengan pendengar hati tu hak boleh hak pekoknya. Bagau kapo ni, amo tak kelik aku selo. Tak ada kena mengena kapo ni. Walah gila. Tapi itulah manusia yang ada pada hari ini. Maka aku bagi kamu nak suruh lekat dari manusia ni sami'an basiran. Dua alat. Baik. Tak cukup lagi dua alat tu. Tuhan wi lagi pada manusia. Tuhan ni baik sungguh. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan wi. Tak cukup lagi Tuhan kata. Setakat boleh dengar, boleh tengok. Hak paling cukup sempurna jadi manusianya dan kami menunjukkan kepadanya melalui akal
darasu Allah Taala kiring hadaina husabila imma syakira aka jale-jale hok mano. Alhamdulillah. Hadikumullah. Imma syakira wa imma kafura. Inna hadaina. Sempurna menjadi manusia aku redha bila aku hidayah kamu. Hidayah masuk melalui alat yang Allah Ta'ala beri tadi. Pendengaran, penglihatan. So lagi, palotok lah orang panggil. Akal fikirnya. Manusia tak ada pendengaran, tapi ada penglihatan. Otak dia molek. Dia kena terima agama. Dan manusia tak ada penglihatan. Pendengaran saja ada. Otak dia molek. Pung, dia kena terima agama. Dua-dua tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada. Tapi ia boleh agak-agak hatu nak buat guana, tapi tak ada sekala tu hewat mata pun nak nampak, telinga pun tak dengar, payah nak hidup. Sekalanya tu hewat tak buat lagu tu. Pada peringkat awal tu mesti dia dengar dulu. Peringkat akhir-akhir barulah mata tak nampak, telinga tak dengar. Mereka awal yang jadi manusia tu mesti telinga dia mesti dengar, atau mata dia tak nampak pun telinga dia dengar. Ada ke? Telinga tak dengar, tak boleh kecek gapo. Nak kecek pun tak boleh, telinga tak dengar. Mata boleh tengok. Supo cerita apa orang panggil? Allah. Orang daripada Rusia ke mana ni? Hok dalam TV tu. Hok di temu ramah oleh seorang qari Quran tu. Neh, apabila dia pergi jumpa orang Tino tu, dia nak baca sangat Quran. Dia tak boleh kecek langsung, tak boleh kecek-kecek. Orang pekak, lingo pun tak dengar. Mata ya boleh tengok. Dia tengok, dia agak-agak, dia tengok mulut orang, gapo. Dia reti juga Quran. Tu setara orang pekak. Ah, mata yang nampak boleh reti Quran. Kita hak mari malam ni pekak pun dak. Tuli pun dak. Quran tak reti juga. Oh, penak pada hak pekak ke tuli. Baik jadi lembu lah. Nombor dah kira kan ni. Raya-raya boleh buat. Meleh. Pada jadi orang, tahu buat gapo orang kalau tak reti Quran. Parok ustaz dia kata. Parok tak parok pun nak suruh khabar. Nak suruh reti. Baik. Bila tu hewi dua kara ni, tiga kara ni, pendengaran, penglihatan, hidayah. Manusia boleh pilih jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Dia kata, ya nak jadi hak bersyukur kat aku kau nak jadi hak kufur pada aku. Ni ayat ni. Arwah Tok Guna Aziz sebut Allahumma ghafir lahu. Dia kata apa? Dia kata dia kakak semua kita ni duduk dalam pilihan raya hak Tuhan buat, dia kata. Tu penafsir arwah Tok Guna Aziz, Allahumma ghafir lahu. Kita sebut banyak tak apa ilmu dia ni. Pasal boleh pahala banyak dia. Dia kata kita sebenarnya duduk dalam pilihan raya hak Tuhan buat. Pagi-pagi kita boleh pilih sama anak jadi hamba hak bersyukur ataupun jadi hamba kufur. Kalau kita bersyukur bermakna kita pakoh Tuhan, pakoh Nabi. Kalau kita berkufur maknanya kita pakoh setan. Pilihan raya kita ni bukan 5 tahun sekali nak pilih pemimpin je. Pemimpin hak lagu mana kita nak ikut, pemimpin hak pilih Tuhan, Allah dan Rasul, bukan pemimpin hak ikut setan. Ni hari-hari ni dia kata kita duduk dalam keadaan tu hewat pilih raya kita. Ngundi pada kita hari-hari. Orang hak maya subuhnya dia ni pakoh Nabi, pakoh Allah Ta'ala. Orang tak maya subuhnya dia pakoh setek. Dua kara ni. Imma syakira wa imma kafura. Kita duduk puasa pilih raya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau kita tu hewat pilih raya kita hari-hari. Nak pilih jalan mana? Jalan ni Nabi pimpin. Jalan ni setan pimpin. Allah lagi. Dengan adanya hidayah ni lah kita boleh pilih jalan yang betul. Sebab tu dia kata inna hadaina dulu. Inna hadaina hussabila imma syakira. Aku hidayah dulu kamu.
Ada manusia kata dia tak ada hidayah. Mambo tak apa seru ke ustaz? Jodoh kita kata tak apa seru. Demo tak siapa seru kau demo tolak seru Allah Ta'ala. Tanya sebutin lagi tu. Nak kata demo tak siapa seru, tak mana siapa. Moga demo tahu, mari masjid maya banyak, pala banyak. Dengar orang ngajar apa kena dengar, supaya hati hidup Quran apa kena baca, zikir apa kena baca, demo tahu ke tak? Hanya dia gitu. Dia kata tahu, apa tahu? Mu tahu tu maknanya hidayah tu hai, tu siapa kau mudah. Mu buat ke tak? Tak buat. Maknanya mu tolak hidayah Tuhan. Bila tolak hidayah Tuhan, mu tak mari sejik ki tolak hidayah Allah Ta'ala. Bukan Tuhan tak beri hidayah ke mu, tapi Tuhan tutup pintu hati mu. Habis yang kerti lah weh. Dalil yang mana? Oh, kita kacik pakai dalil. Ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim yang kerti ke tak? Anak dia tujuh. Apa tak kerti? Muka anak dia. Dia tahu ke tak setara mana Nabi Ibrahim? Dia tahu mana? Muka dia pergi royak kecil pas besar. Gak Ibrahim royak salah lah. Royak betul belakang. Ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kan rahmani asiyya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati inni akhafu. Ia masak azab min al-Rahman fatukun al-Syaitan waliya. Ayah ada sembah setan. Setan ini musuh Tuhan. Ayah bapa pergi sembah mendoha tak ada beri pedah sikit abuk ke ayah. Ayah hamba ni Nabi ikut hamba. Ayah jawab apa? Ayah jawab gapo? Adakah ayah dia kata mu tak sekejap banyak Ibrahimu pek uduh juga sama kecil mula kalau nak gapo-gapo kat no ada gitu. Tada. Nabi Ibrahim ni ayah dia tak sebut langsung pek uduh dia. Ada kata mu ni Ibrahim tak sedek tunjuk alih lah hari ni ah mu mula kat no ngecek anak orang kat mana no. Dah. Dia tahu anak dia jauh. Dia jawab sepatah. Qala araghibun an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya. Mudah sudah kecek banyak dari Ibrahim. Mudah kecek bagai lagu ni aku tagu dengan batu berambuh daripada rumah aku. Mana tak ada jawab. Apa nak jawab? Nak kata salah, bagai betul. Tolak hidayah. Bila tolak hidayah yang menyebabkan Tuhan tutup kemah keming pintu hati manusia, dan Tuhan bawa kepada jalan yang sesat, Nabi Ibrahim doa lagu mana apa Tuhan tak bui. Pintu hati aja dia terbuka. Sedih Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Surah Ibrahim. Ya Allah ampun dosa aku, kedua ibu bapa aku duk minta sama. Waghfir li abi. Ayat so lagi Tuhan kata, Ibrahim kata apalah dosa ayah aku. Tuhan kata dak, tak leh Ibrahim tak leh. Ayah mumin qaumiz zalimin, daripada orang hak zalim. Zalim apa? Zalim dia tahu muni juh royak ke dia bagai betul, dia tolak juga. Pak ustaz dak mari ngajar masjid mana-mana apa betul kau salah. Betul belaka, suruh mari buat baik belaka, suruh jadi juh belaka, mari sejik belaka. Pak hidayah tak siapa ada demo. Tak siapa kau apa speka sejik bergegar kapu-kapunya. Dapat tu? Mu kata tak ada hidayah ni, mu tolak hidayah. Orang tolak hidayah ni jagalah Tuhan bersedialah. Tuhan akan tutup pintu hati dia. Ada Tuhan tutup gak? Tiga kali cara Tuhan tutup. Kalau lagu mana Tuhan buat? Kalla bal rana ala kulubihim. Khatamallahu ala kulubihim fatubi'a ala kulubihim. Tiga-tiga cara. Kalla bal rana ala kulubihim. Di antara hati dengan hidayah Tuhan tu, Tuhan buat benteng. Dia tak pergi masuklah hati. Dia sapa situ, dum, dia decak semula. Tak asal. Wah, 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 duk ceramah. Keluar kot mikrofon tu. Dia masuk, acu nak masuk, lengok. Sapa dah rumah dia tu. Tapi dum, tak masuklah hati. Pecah semula. Yang kedua, khatam Allahu ala kulubih. Tuhan khatam, Tuhan tutup kemah kemih paku rapat. Orang kata
bukan koci saja dah ambil kayu 25 pula bang ni palai kau ni hang ni palai kau ni gang termasuk gapo satu popok nak masuk pun tak leh dah kalau kita buat paku rumah kita lagu tu kita nak tubik pun tak leh kalau kita mampu duduk dalam munggu kita paku lagu tu tu orang panggil khatamallahu ala qulubihim yang ketiganya fatubi ala qulubihim Tuhan cop hati dia tahu orang yang hendak terima hidayah dan Tuhan cop di hati dia gadik kakak tak ada apa satu oh ya nak ajar rima pun mai ustaz kecil kau ustaz besar kau ustaz tinggi kau ustaz rendah kau ngajar kau dia buat lagu tu lah orang panggil nyakit hak dia kena ni nyakit lembu kenye tahu kau rasa nyakit lembu kenye tahu dia ni lembu dah kenye dia atas tembok kat muak mak mak mulut kita buat pom pom dia buat tak tahu tu nak lembu nak ajak bui boleh butir macam kat butir paus tu kat belonjo air liu muka dia kenyai pedah dah duduk atas itu dia pun bangun yuk bangun berok pulak atas jalan atas tembok tu dia berok pulak kita dia marah ke dia lembu siapa dia lah menatang tu yang mana lah dia buat tak tahu dia tak kira siapa dia lalu menteri lalu ke raja lalu yang duduk situ hidup situ dia jawab dia tu orang panggil penyakit lembu kenyai adalah hati manusia tak kira lah ustaz mana mari mengajar kau gapo tak ada rasa gapo di hati dia. Orang lagu ni memilih jalan untuk kufur pada Allah. Baik, tu dia kata apa? Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlana wa sa'ira. Daripada itu semuanya aku menyediakan bagi mana orang kufur pilih jalan untuk neraka pada aku salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tiga kata tu dia buat. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Iaitu Tuhan belenggu, Tuhan rata, lepas seko-seko dan neraka. Allahu Akbar. Rantai, belenggu, nak lepas, neraka sa'ir, neraka hok lepas orang, bau, api naik. Supaya api kecil, kita pergi solo minyak-minyak petrol. Kita tengok lagu mana? Bau naik. Oh, neraka ni suka menar lah. Mamuh orang hok lagu ni. Suka tak suka tu, Tuhan kata, kadu tamayyazu minal ghaiz. Tuhan sebutlah Quran. Seakan-akan pecah neraka tu mamuh orang jahat dalam neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz. Soal mu' tu hati kita. Surah tabarakalladhi biyadihil mulk. Teh kata apa? Idza ulqu fiha sami'u laha. Bila mendengar nafah neraka ni bunyi gaw, bunyi marah. Dan seakan-akan pecah neraka tu marah. Bila sore kena lepas dalam neraka. Yang mamuh perak. Supaya kita pergi kelih kan. Rumah terbakar lagu mana ni. Bunyi perak. Tu baru dunia. Tidak serupa lagi akhirat. Berak lagi. Lepas saya kau bau nyala. Nyala jadi abu kau. Dah nyala situ. Dia ahli neraka ni besar-besar belakang. Hamba minta hamba besar atas muka dunia. Ya, jangan siapa besar apa akhirat. Hamba nak minta sombong. Nenek. Ha, besar atas muka dunia pun. Besar dah. Akhirat besar. Tak pernah lah. Ahli neraka lah jawab dia. Muka gigi ahli neraka. Nabi katalah hadis besar mana? Besar bukit Uhud. Sepotong gigi ahli neraka ni besar bukit Uhud. Kalau gigi besar bukit Uhud, mulut besar mana? Dada besar mana? Poho besar mana? Tak kaya lah gigi besar pada dada. Tak kata kan? Ni aku janji kepada kufur pada aku. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Baik, kita reka-reka. Sebab ayat-ayat ni berlaku ni ayat syurga berlaku. Tak perlu pada penafsiran yang banyak. Kita baca je nikmat lagu mana tu hawi pada di syurga. Ada pun Tuhan kata, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang yang abrar tadi, yang bersyukur pada aku tadi, yang kufur, yang bersyukur pada aku, dia akan minum air. Allahu Akbar. Air pula adik kakak buka air sejuk saja. Innal abrara yashrabu wa ta'a' dengan kebajikan orang panggil. Ta'a' dengan melakukan kebajikan, ta'a' kepada Allah akan beri minum dari bekah. Gelah. Comel. Buka air saja kafura. Air bercampur dengan kafur. Mudah-mudah kita raya agak Tuhan tidak duit air sejuk sajalah pada hari syurga. Tuhan cerita air itu lagu mana? Aina yashrabu biha ibadullah, iaitu mata air syurga yang diminum daripadanya hamba-hamba Allah yang taat. Apa yang sebut taat? Sebab ketaatan merupakan kemuncak pengabdian diri pada Allah. Ayat lain itu disebut, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah kemuncak kejayaan yang paling besar. Ya pahala ni. Ya ada 4 bahagian pahala. Dosa pun ada 4 juga. Kemuncak kepada dosa dia panggil maksiat. Kemuncak pada pahala dia panggil taat. Sebab tu bila ayat wa may yuti'illah tadi, lepas wa may yuti'illah tu dia mari wa may yu'sillah, dia kata. Mana-mana orang buat maksiat. Lagu mana seseorang yang taat pada Allah ni? Dia buat ibadah dalam keadaan ada khauf di hati dia. Takut. Tak cukup lagi tu. Dia sesuai lagi ada. Ada khosyah. Khauf, takut saja. Khosyah, takut setelah kenal Tuhan. Sebab itulah Tuhan kata, Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya, orang yang takut setelah kenal aku,
daripada kalangan hamba-ku iaitu orang yang berilmu. Ada ilmu, tak kira nama ustaz, nama gapo, kau ada ilmu. Ada orang ada ilmu, ilmu dia takut pada Allah Taala. Tak takut ke manusia. Ni takut ke bini lebih pada takut Tuhan. Tak gitu kan? Ni takut bini gitu mau, oh takut Tuhan ke atas. Ada biasa maklih. Bini dia telefon tu supaya ketagin akal. Ah, sudah ada. Ah, telefon dia kata. Ada gapo tadi? Hello. Di mana? Bini tanya, bini pun singgung. Ada duk minum air dengan saya. Dok tidak balik lah. Tanya untuk lelaki. Kita duk belah ringan. Bini dia duk jekah tu. Dia kata, mentah. Kita klik, mentah. Mentah, orang tunggu tadi. Bini. Untuk lelaki putih, slow. Apa dia tadi, Pak? Adalah, dia kata. Dia tahu lah. Bini aku pula kuni. Dia kata, tak otak. Lepas letak, bau ngepek ke bini. Gitu kan depan saing kak awak bekel dengan bini tak nanti saing balik tu pecah muka naik dia tu. Baik, orang lagu ni diberi minum oleh hamba-hamba Allah yang taat, ada khasyah, ada khauf wa raja dengan Allah Ta'ala tadi. Ka'sin kana mizajuha kafura da'ainan. Air tadi bersifat dengan mata air, bersifat dengan mata air, telaga, nak minum air mana boleh. Air tak butuh. Yashrabu biha, kada minum oleh ibadullah yufajirunaha tafjira. Dan aliran dia, muna alir ke mana semudah-mudah. Muduk situ, ya ngalir mai kau ni, muduk kau ni, ya ngalir mai kau ni, ikutmu nak minum masa mana boleh. Tidak kata mu kena pergi ambil situ, bawa mari sini dok, kata mari air sini, dia alir mai kau ni. Muduk situ, gipas situ. Surga. Allah. Ya pokok kita masuk surga belaka . Mereka dikurniakan kesenangan yufuna bin nadri, menyempurnakan nazar dia. Ha baik. Ada sebab masuk surga ni, tidak sebab-sebab saya saja Tuhan nak pergi surga. Dok. Ada benda dia buat. Golongan abrar tadi. Yang pertama yufuna bin nadri. Dia menunaikan nazar, hukum agama yang wajib. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dia takut kepada hari kiamat. Dia tunai kewajipan dia dengan Allah Ta'ala Tuhan. Dia takut hari kiamat. Sebab apa? Sebab hari kiamat tentu dia jumpa dengan Tuhan. Faham kan ni? Hak ni boleh minum air. Hak ni abrar. Patu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Selagi hatu hewa kita Allah, mereka juga memberi makan, makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim serta orang tawanan. We make kok orang ni besar pahala we. Mui makan kau kan? Siapa-siapa eh? Tak kira siapa. Dah kita ada pitih kak, tak nak 3 jam untuk lebar main domoh kan? Tinggal mui bayar 50 ya kak ketua kedah. Bayar meja tu. Mereka mau senyak-senyak, kira senyak-senyak. Sudah kaya ada orang bayar. Ada juga jenis nak bayar. Tak kira belaka? Waktu sahaja itu. Lah, kira belakang pun tengok dia, dia di piti banyak kali. Oh, baru boleh bering ni kata. We makan pada orang. Gak Tuhan kata ala hubbi. Ada dua tafsir. Beri makan makanan yang dia nak makanan tu, tapi dia rela lapar kerana we makan ke orang lain. So, yang keduanya dia beri makan kerana kasih pada Allah Ta'ala. Dua-dua tu betul belakang. Baik. Memanglah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kok mana mungkin kita tak sayang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dengan sifat Nabi mengenyekan para sahabat dia daripada perut dia sendiri. Dalam peperangan Khandaq, sahabat-sahabat duk gali parit ke,
dan letih belaka sahabat minta izin Rasulullah nak kelik sementara rehat. Rasulullah nak kelik sementara makan, Rasulullah nak kelik sementara rehat. Rasulullah kata tak apa. Rasulullah duk kong 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 duk gali gali parit lagi adik kakak. Gali parit ni supaya tanah patah apa PCB ni. Parit tu handak tu cuba gi kat batu saja. Nabi punya kerja. Nabi ikat perut dia dengan batu. Sahabat tahu Nabi lapar dan pada pada ketika tu musim makanannya kurang. Jabir dia tengok Rasulullah dari jauh. Titik air mata dia. Allah Rasulullah dia kata, kuat kerja. Bos sendiri tu kuat kerja. Setengah hari tu kan arah-arah anak buah, bos duk kaya kaki ya. Bos sendiri. Nabi sendiri. Jabir pun gula-gula tak ada gapo. Jabir kata gula adalah pala kambing gitu ya, tak ada banyak. Jepuk Rasulullah mai makan. Rasulullah pergi, Rasulullah panggil belakang mana ada. Jabir usialah tak buat tak ada apa lah dia kata. Tak cukup lauk dah lah. Kau-kau bisik ke Nabi ajak Rasulullah. Jabir dia kata mu klik, mu tutup puyuk tu, mu jangan duk buka-buka sampai aku mari. Duk situ Nabi pun ambil. Nabi tidak kata puak, cebok sirah. Doh. Nabi bui ke sahabat lu, Nabi bui berapa puluh orang boleh makan. Jabir kata, aku rasa le puyuk tu tak penuh kering. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi wui kau orang makan dulu selain daripada mukjizat Nabi, kerana Nabi ajar kepada orang, pajar pada sahabat biar kenyepu orang lain dulu baru kenyepu kita. Kita ke mana kita? Ada kita mana? Tengok orang makan sejik sudah. Assalamualaikum assalamualaikum. Ya sunak tak ada depo. Muka pulut duri ya. Takut dah duri ya comel-comel kau orang ya. Buat bodoh duri apa dia boleh lah pergi tu pun. Tuimah makan tuimah. Banyak tuimah. Tak kata ni? Bukan adik kakak ni orang lain ni. Bawa sebut tak ada kena-mengena orang PCB ni. Orang balik ni. Filipina mana ni. Allahu Akbar Nabi weh. Dah kita tak sayang apa ke Nabi kita kalau gini kepangan dia. Kenyai orang lain dulu tak apa. Buk lapar. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia buat lagu tu kerana apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Sami berkata dengan lidah dan dengan hati dia. Dia kata sungguhnya kami memberi makan kepada kamu karena Allah semata-mata bukan karena gol lain. Di wajhillah kami mengharapkan Allah sahaja dan kami tidak berkehendak kepada sebagai balasan ataupun ucapan terima kasih. Tak penting bu ucapan terima kasih. Cumanya terima kasih tanda penghargaan kita pada orang itu. Orang panggil tanda getinya kita. Harga ia orang dia ni. Tapi orang hak bui jasa tu tak perlu harap terima kasih daripada orang. Orang tak terima kasih pun tak apalah. Tuhan beri pahala besar pada kita. Tak usah duk berasa hatilah. Kalau dia tak terima kasih pun tak apa. Sebab Tuhan nak beri pahala besar kita. Gapa dia? Dia kata kami sebenarnya takut pada Tuhan kami. Takut dengan azab pada hari akhirat. Takut padanya muka orang yang bersalah pada hari itu berkeu. Ayat sebelah, dengan sebab mereka menjaga daripada kesalahan, kami selamatkan mereka daripada sengsara, memberikan mereka keindahan yang berseri-seri di muka dia. Dan kerana kesabaran mereka ni, kerana sobar. Sobar ke apa? Sobar buat hak Tuhan suruh tinggal hak Tuhan lagi. Dibalah mereka ahli syurga dengan pesalinnya baju daripada sutra. Mereka berehaklah syurga berbaring-baring di atas pelaminya berhias. Tidak nampak di situ adanya matahari yang menyebabkan mereka panas. Tapi ada nur, ada cahaya pada mereka. Dan tidak juga merasai suasana yang sejuk terlampau.
panah sangat bedok, sejuk sangat bedok. Manusia tak boleh hidup juga. Nak ke sejuk-sejuk berdoa tak boleh hidup. Nak panah-panah berdoa pun tak boleh hidup. Oleh syurga ni panah bedok, sejuk bedok, relax, duduk. Naungan pokok-pokok syurga dekat pada mereka, buah-buah dimudahkan untuk mereka petik. Sambil duduk, baring itu kat nak mana. Hulu tangan kat pokok tu mari kat di tangan tu saya kata. Hari ni kat nak kait duku kat Allah. Patuh pinggir-pinggir jatuh pokok duku. Yeah? Oh. Nak kait dokong gapo panjak pokok patuh pinggir-pinggir. Nak boleh ke makan. Gak tanah wah durian bukan tanah hari ni esok tumbuh lalu. Kita tanah hari ni nak makan nak cucu esok kita belum tentu lagi boleh makan dan. Syurga do. Ada buah siap-siap nak gapo boleh belaka. Hak sedak laginya. Dia diedarkan kepada mereka oleh pelayar-pelayar hak comel. Daripada bekah, batu bekah-bekah perak dan minuman-minuman laksana kaca nampak jelas isi di dalamnya. Keadaan kaca tersebut dibuat daripada perak dan pelayan itu menentukan kadar secukupnya isi dia kehendak penggunanya. Maka ada pelayan kita pula duduk nak banyak mana bubuh hai dan mereka dalam syurga itu mereka diberi sejenis minuman nama zanjabila iaitu sebuah mata air daripada syurga disebutkan sifatnya sebagai salsabila. Lagu mana air tak tahu dah adik kakak. Kalau kita boleh kaya air sedap. Tidak air Pepsi, tidak air gapo ni. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda. Lelaki pokok comel-comel. Keadaan dia orang tina comel-comel. Tidak berubah muka dia muda semua. Dan saya engkau menyangka mutiara yang bertabur. Comel sekali. Pakcik, sabar eh. Kalau bini tak win nikah lagi sabar. Sebab nak bidadari syurga ni. Kalau ke mana? Ha. Oh ya, ke bini-bini kata, dosa. Apalah doa ke Tuhan. Tuhan, tak bini dua pun tak apalah. Asal boleh syurga. Gak syurga, Tuhewi pula. Amor ceramah gitu, makcik kata ustaz, dia kata tak boleh ustaz, boleh syurga. Boleh ke kita minta ke Tuhan, tak laki kita ni, hak kita sore. Syurga pun tak deki juga. Orang puan ada jadi syurga. Bukan puan sendiri, pak lain dia dah. Oh, le syurga dia tak ada deki dah lah. Kalau dia masuk syurga untuk laki dia, dia hak jadi besar kali dia nya. Comel sekali lah tu hiah dia nya. Dan apabila engkau melihatlah syurga itu, engkau tengok nikmat yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan tidak ada bandingnya. Mereka dalam syurga itu memakai pakaian hijau, dibuat daripada sutera yang halus tebal. Halus kerana kelembutan dia, tebal kerana orang panggil syurga tebal ni bukan tebal hak panah ni. Halus dari sudut kualiti dia, tebal dari sudut sulame dia. Sulai, apa tak sulai? Sulame dia tebal. Sutera tu halus dan dihiasi gelang-gelang tangan perak dan mereka diberi minum oleh Tuhan jenis air yang suci. Dikatakan kepada mereka sesungguhnya segala pemberian ini untuk kamu sebagai balasan atas apa yang kamu usaha di atas muka duniamu dulu yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 1 sampai 22 cerita bab kiamat, cerita bab syurga pula. Mari ayat 23. Tak berhabis malam ni. Nak tunggu-tunggu tak saya tunggu pun tunggu. Sikit lagi. Ayat 23 ni adik kakak Tuhan nak oyak pada kita sekarang. Gapo dia Tuhan nak oyak? Baik. Nak suruh kita tahu bahawa Quran merupakan kunci kepada syurga. Quran merupakan kunci kepada syurga. Dia kata apa? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Tuhan wayak pada kita. Allahu Akbar. Tuhan kata sesungguhnya kata Allah inna nahnu nazzalna inna nazzalna al-Quran. Sungguhnya kata Allah aku waktu Quran ni kepada kamu wahai manusia inna nahnu nazzalna sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Aku waktu Quran kamu ni Muhammad dengan beransur-ansur sikit-sikit. Quran turun sekali-sekali guh daripada Allah Taala ke Lauh Mahfuz. Ke Baitul Izzah kata dia. Turun sekali-sekali guh. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Sikit-sikit-sikit waktu turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Quran turun kena buat apa? Fasbir li hukmi rabbik. Oleh itu kau sabarlah Muhammad deh menerima hukumnya, memberi tempuh kepada golongan yang menentang kamu. Sabarlah Muhammad. Baik. Ngekur'an sekarang ni Tuhan suruh sabar. Sabar adalah ketaatan kepada Allah Taala. Manusia yang tak sabar dia tak leh Quran. Sabar kena banyak. Daripada kecil anak kita kita atar ngaji Quran, PA dia tak segi ngaji tu lebih kuat daripada PA tak segi sekolah. Cuba perhati. PA anak kita tak segi ngaji Quran lebih kuat daripada dia PA tak segi sekolah. Kalau anak tu sekolah tahfiz kau kuat je PA. Perangai dia kau kuat. Bapa Quran ni setiap pisah tak siwi duduk le jiwa manusia. Dia pisah tak siwi manusia ngaji, tak siwi manusia belajar. Biar manusia hidup lah kat dia buta Quran. Kunci kepada syurga nikmat segala tu yang sebut tadi iaitu dengan manusia ikut Quran sekali. Lepas tu tu yang sebut Quran. Baik. Oleh itu Muhammad mungkin kena sabar. Ada cara dia. Tidak kata duduk saja sabar begitu. Dah. Tuhan kata dah. Buat apa? Sebutlah dengan lidah, dengan hati kamu nama Tuhan. Di dalam ataupun di luar semaya, pagi ataupun petang. Dan dengan apa, dengan apa keadaan pun maka sebahagian pada waktu malam, sujudlah kepada Allah mengerjakan semaya. Dan seboleh-bolehnya bertasbih memuji Tuhan. Dan mengerjakan sembahyang tahajud kita kata ada sebahagian daripada panjangnya waktu malam. Baik. Ni Tuhan nak ayat pada kita sabda. Sabar Quran. Dah sabar dengan orang kata kamu, orang lawan Quran ni kena sabar. Dah duk gitu sabar gitu dak. Mu kena ada amalan untuk kuat sabar. Amalannya mu sebut nama Tuhan zikir biar banyak. Nak ikut Quran, zikir biar banyak. Quran tu zikir dah. Dah zikir pada waktu mana? Pagi petang. Bapa tu yang sebut pagi petang? Pagi lepas subuh, permulaan kepada waktu siang. Petang lepas asar, permulaan pada waktu malam. Lepas asar tadi, maknanya masa tu permulaan pada waktu malam dah. Bukan waktu gorik. Lepas asar, permulaan pada waktu malam. Nak masuk malam dah tu. Cuma petang ni apabila sebut yang petang tak lama dia jadi malam. Dalil kepada malam tu gorik. Gelak lah, gorik. Matahari jatuh sungguh. Lepas asar ni matahari hampir-hampir nak jatuh. Masa tu nak masuk malam dah. Mentah lagi gorik yang malam dah.
masa tu mesti sebut nama Tuhan. Pagi mengal lepas subuh. Sebab tu zikir Nabi lepas subuh, lepas asar. Lepas subuh, lepas asar. Tak kata dah? Kita lepas subuh pun jenis lepas asar pun tidur. Masa mana nak berzikir tak tahu. Mati dengan begitu dah. Mati kata apa, tak tahu apa sekaya. Nak bawa jumpa dia depan Tuhan. Hei, penat lah buat kita deh. Tak kata ke demo gambar pun. Pasal penat sungguh. Nak boleh surga tu janji lagu tu mah tu bukan main-main punya amalan. Ha tu hab zikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Ada amalan pulak bangun seperti gomalan pulak. Bangun buat apa? Bangun tengok bola. Bangun buat apa? Mau kecing. Mau kecing mana kuat? Sedar tu lah. Malah ni. Kecing. Bangun buat apa? Tuhan raya. Fasjud lahu wasabih. Bangun sujud kat aku. Bertasbih pada aku. Orang panggil mayat tahajud. Mayat pergi. Berapa rakaat pun. Lah pergi tak apa. Sekat-sekat boleh. Orang tak boleh bangun seperti gua malam, pukul 3, pukul 4, gapo dia tak biasa bangun. Dia bangun dekat-dekat nak subuh. Kalau subuh lah ni pukul 5.50, dia bangun pukul 5. Mandi-mandi-mandi-mandi, siapa pukul 5, suku gapo dia duduk atas tikah mayat mentah. Sampai 15 minit, muka dia tak biasa lagi. Lepas tu orang biasa subuh kat dia, gilah. Masjid, mayat subuh. Kalau tak biasa lagi. Hak besar dah ni, supaya Nabi SAW ajar kita bangun seperti gua malam. Maya sampai dekat subuh. Dekat subuh Nabi tidur sebentar. Sebab Nabi akan tidur sebelum pada subuh tu mengatuk doa. Nabi akan royak pada bila-bila mu nak bermuruh aku. Arihna bisalah. Ya Bilal, wahai Bilal. Mengkejutkan aku. Mu nak semaya, kejutkan aku. Tu Nabi. Kita takut juga nak buat gitu deh. Bangun tengah malam, kat subuh tidur. Bukan jenis negara, pukul 8 pun pagi. Nak buat sunnah jadi punah. Nabi yang tidur sementar. Kalau ada orang gerak tak apa lah kita. Eh? Oh, gerak sementar lepas ni, kawan. Nak bangun pula. Sebab lah masa tu Nabi tidur sementar ya. Nabi tidur. Nak ambil tenaga sementar ya. Mengatuk doa. Bangun seperti gua malam. Gak semaya Nabi, gak dia kakak. Setara Nabi SAW semaya lama gitu. Kita nak maya lama-lama tak boleh. Maya hak wajib ni ialah kita maya dengan tu imeh. Nuh, maya hak sunat-sunat ke apa-apa tak boleh nak lama-lama. Bangun semaya tengah malam, boleh baca lama apa-apa. Hamba tak kerti baca lama, ustaz. Tak ingat Quran, dah baca kuluh Allah boleh 1000 kali lama juga. Nah, tak kerti doa kat atas Quran depan. Kalau boleh baca Quran. Malah buat kita dah maya cara dia tu. Turun kubur dengan maya gitu. Tak suruh gapo, maya bahasa tawa, bahasa wana tahu. Kasih kabu suruh sedap, hati cana suruh sedap. Tahu ni? Tomiyam gapo suruh sedap belakang, maya suruh gapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, ngelihmu, ngelih aku, ngelihmu, ngelih gitu. Berasa gapo, tahu? Dan kalau mati esok, nak jawab ke mana? Allahu Akbar, nak habis ni sikit lagi. Sujud pada aku. Kemudian Tuhan kata, sungguhnya orang yang menentangmu dan sentiasa menyintai kesenangan atas muka dunia, ya cepat habisnya dunia itu, ayat 27, serta mereka membelakangi, tidak menghiraukan bekalan akhirat, amat berat penderitaan, amat berat orang tersebut penderitaan kepada mereka yang tidak bertakwa di hari akhirat. Celaan ini kepada orang yang mengutamakan kehidupan dunia nak banding akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi pada kita 29 hingga 31 ayat 28 itu Allah Taala sebut keupayaan Tuhan membangkitkan manusia pada hari akhirat tu lagu mana? Ayat nombor 29 hingga 31 Allah Taala beri peringatan bahawa sungguhnya segala keterangan yang disebut ini inna hadhi tuzkirah merupakan peringatan kepada kamu. Memang siapa saja yang mahu kebaikan bolehlah mengambil dan menyampaikan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan taat. Dan tidaklah kamu, tidaklah kehendaki oleh Allah. Kesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana, mengatur sebarang apa yang dikehendakinya. Baik. Lah sekali Tuhan nak royak kepada kita. Lah sekali.
Lepas tu dia kata wadhkuri isma rabbika bukrata wa asila, mayat tengah malam orang lagu ni ni. Ada orang hak jenis tidak terhera pada hari akhirat. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsa. Kami yang menciptakan kamu dan menguatkan tulis sendi serta orak sarah kamu, dan kami berkuasa membinasakan kamu semua apabila kami kehendaki, dan kami gantikan dengan orang lain dengan sebaik-baik gantinya. Dan keterangan ini adalah peringatan siapa saja yang nak kebaikan boleh mengambil jalan dan menyampaikan dengan keredaan Allah dengan iman dan taat, dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan satu perkara melainkan dengan cara dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui lagi maha bijaksana, dan Allah Ta'ala boleh masukkan siapa saja dia ditetapkan dengan aturan dengan rahmatnya, dan orang zalim dia menyediakan azab siksa yang terperi dan neraka. Kesimpulan daripada surah ni bahawa Tuhan boleh hidayah pada siapa dia nak. Hidayah Tuhan we bila mu ambil hidayah Tuhan. Ambil ke apa? Ambil Quran. Mu ambil Quran, mu pegang, mu dengan sabar pada Nabi, sabar buat Quran, maka mu sabar. Orang lagu ni aku turut dia, aku turut dia. Oh, jahat. Jahat aku wi belaka ke dia supaya dia hidup atas muka dunia, rasa nak pada dunia sampai lupa pada akhirat. Itulah khulasah daripada surah Al-Insan yang berdapat kita sebut pada hari ini. InsyaAllah, mari bulan depan kita sebut surah lain pula. Surah semalam ni pada, yang pendek-pendek. Tidak surah Baqarah. Nah, surah Baqarah tak ada habis. Nah, kita buat ringkasnya. Kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini dapat membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adik-adik, amal berhenti sekat itulah untuk malam ni, insyaAllah. Kita sambung pula pada bulan hadapan. Ufawidu amri Allah inna Allah basirun bil ibad. Sebelum akhir apa ni